Sobat MG Channel, di video kali ini kita akan membahas 10 perguruan tinggi terbaik di dunia 2019. Peringkat Universitas Dunia merupakan publikasi tahunan peringkat universitas-universitas dari seluruh dunia berdasarkan kumpulan data dari sumber-sumber terpercaya. Ada beberapa jenis atau versi perankingan yang tersedia, dan yang paling dikenal dan sering menjadi rujukan adalah KS World University Rankings, Timer Higher Education World University Rankings, dan Academic Ranking of World Universities. KS World University Rankings merupakan peringkat internasional yang paling banyak dibaca dan satu-satunya perankingan yang mendapat persetujuan dari IREX International Ranking Expert Group. Pada edisi tahun ini, KS World mempublikasikan 1.000 universitas terbaik di dunia dari 4.700 institusi yang telah mereka nilai. Berikut adalah 10 universitas terbaik di dunia versi KS World University Ranking. Tapi sebelum kita lanjut nih guys, jangan lupa ya, like, subscribe, dan tanda notifikasinya juga diaktifkan ya, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Di urutan ke-10, University of Chicago, USA. Didirikan pada tahun 1856, University of Chicago secara teratur muncul di 10 besar peringkat universitas dunia. Sekolah ini sekarang memiliki dari 400 klub dengan lebih 14.000 siswa yang terdaftar saat ini. Di urutan ke-9, Imperial College London. Dianggap sebagai sekolah unik di Inggris karena hanya berfokus pada sains, teknik, kedokteran, dan bisnis. Universitas ini juga mendapat peringkat sebagai universitas internasional paling top. Berkat 59% populasi mahasiswa adalah non-warganya atau siswa internasional. Di urutan ke-8, University College London. UCL dinilai sebagai universitas multidisiplin termuka di dunia dengan reputasinya yang bagus dalam bidang pelatihan mulai dari kedokteran, astrofisika, hingga hukum dan bahasa. Saat ini, sekolah tersebut memiliki hampir 33.000 siswa. Setengahnya adalah siswa internasional dari 150 negara. Di urutan ke-7, Cambridge University. Universitas Cambridge didirikan pada 1209 adalah universitas tertua keempat di dunia. Selain fakultas dan institut akademik, sekolah ini juga memiliki 100 perpustakaan dengan 15 juta buku, 9 museum seni, sains, dan budaya. Wah, keren banget ya kampusnya. Di urutan ke-6, Institut Teknologi Federal Swiss. ETH Zurich adalah salah satu universitas di 10 besar yang bukan milik Inggris atau Amerika Serikat. Kurikulum sekolah ini adalah kombinasi dari teori dan aplikasi praktis. Sebagian besar program gelar berbasis matematika. Saat ini, sekolah tersebut memiliki lebih dari 18.000 siswa. Di urutan ke-5, Institut Teknologi California. Didirikan pada tahun 1891 sebagai sekolah kejuruan, Caltech sekarang adalah salah satu universitas terkemuka di dunia yang berfokus pada mata pelajaran STEM. Sekolah ini berukuran kecil dengan lebih 2.200 siswa tetapi memiliki hingga 1.000 dosen. Wow. Di urutan ke-4, University of Oxford. Oxford juga dianggap sebagai salah satu universitas tertua di dunia. Meskipun tanggal pasti pembentukannya tidak diketahui, diyakini bahwa awal pengajaran telah terjadi sejak abad ke-11. Saat ini, Universitas Oxford memiliki 21.000 mahasiswa sarjana dan pascasarjana, hingga 40% diantaranya adalah mahasiswa internasional. Di urutan ke-3, Universitas Harvard. Universitas Harvard didirikan pada tahun 1636, sebuah lembaga pendidikan tertua di Amerika Serikat dengan latar belakang akademik paling berpengaruh dan bergengsi di Amerika. Saat ini ada lebih dari 23.000 siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah ini.
Di urutan kedua, Universitas Stanford. Didirikan pada tahun 1885, universitas ini merupakan salah satu universitas terbesar di Amerika Serikat dengan 18 lembaga penelitian interdisipliner dan 7 sekolah anggota. Sekolah ini dikenal sebagai tempat kelahiran miliarder dunia dan merupakan rumah dari 83 pemenang hadiah Nobel. Wah, ada yang tertarik? Di urutan pertama, Institut Teknologi Massachusetts. Didirikan pada tahun 1861, MIT kini telah tumbuh menjadi lembaga pendidikan raksasa dengan sekitar 1.000 anggota fakultas dan lebih dari 11.000 siswa. Sekolah ini terkenal dengan inovasinya di bidang sains dan teknologi. Keren! Nah guys, itu dia 10 perguruan tinggi terbaik dunia 2019. Kira-kira kalian mau coba sekolah di mana? Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa ya share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya ya guys. Bye, tetap semangat. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.